عند البيسين. بعد ذلك بعد ذلك فكر. ماني باها بلد ما. يس. بام. Saya pernah ada baca nota bang, dia nak ada kepada kita sebab ada kadang jadi kadang tak jadi. Dalam nota bang tu bagi tahu MA50 nak tengok trend. Lepas tu trend tu candlestick berada di bawah MA50 dan juga MACD adalah sell di H4 dan juga di H1. Okay. Jadi cari entry di M15. Boleh. Tapi kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Kenapa yang tak jadi tu yang kita nak tahu? Dia buat tunggu extreme dekat M15 kan? Untuk saya. Dia dekat H4, contohlah macam sekarang kan. Ini semua kecil-kecil yang ni lah. Yang ni dia dah nak naik ke atas kan. Yang bawah ni tadi. Candle, bawah MBB, bawah bawah MA50. Di B3. Tengok daily. Ya, contoh kan. Tanda ni dari kawasan ni sampai kawasan ni. Okay, tengok di daily. Okay, candle masih lagi kebanyakan je lah. Masih lagi di bawah mid BB MA50, tapi sini dia dah mula melangkau. Tapi dia melangkau, dia dah mula melepasi mid BB. Tapi kalau kita faham tadi, yang lain ni apa? Dua dia, yang bawah dua ni tak lepas lagi. Okay, dua ni masih tak lepas. Sampai sini pun masih lagi yang bawah ni tak lepas. Betul-betul belum betul-betul lepas. Ini dekat daily. Kalau kita tengok dekat H4, mungkin ada yang lepas. Sebab daily dah lepas. Di H4 ada yang dah naik dan melepasi MACD 44, melepasi MA50 44. Yang kita nak tunggu tadi, kita nampak tadi dekat weekly semua yang macam ni. Kita nampak semua dulu kat bawah. Kita nak cari benda ni di semua tangga yang follow macam ni, yang di bawah dia. Jadi kalau masa H4, memang betul lah, ada kadarnya dia naik ke atas. Jadi yang boleh naik atas ni tadi, pandang je lah. Kita nak tunggu yang sama. Ini contoh letaknya yang besar. Letaknya kecil pun sama juga. Kita tengok H4, H1 dengan 15 minit. H4 dengan H1 tunjuk kata nak turun. Tapi 15 minit nak naik. Biar dia naik dulu. 15 minit dia ada. Sebab dalam H4 ada 4 batang candle H1. Kita nampak sebatang je candle tu macam ni sebatang je. Tunggu macam ni sebatang je. Tapi kalau kita kupas dia ada 4 batang dalam tu H1. H1 tu mungkin turun-turun naik. Jadi macam ni. Dia terus punya ni juga. Katalah ni H4. Dalam tu ada H1. Contohlah ni lah lebih kurang. Mungkin mungkin ni yang jauh di tempat atas. Ini jauh dari luar. Tapi dalam tu ada 1, 2, 3, 4 batang. Ini dalam ni pula ada berapa batang pula 5 minit. Jadi dekat 5 minit tadi tu mungkin dia start kat sini. Turun dulu. Lepas tu baru dia naik. Naik turun. Jadi kita nak tengok dia nak turun dengan samakan dengan H1 dengan H4. H4 kata turun, H1 kata turun. Tapi 15 minit tengah naik. Biar dia naik tu. Sebab 15 minit nak naik sampai ke situ je. Lepas tu dia start juga balik. Tu je. Jadi dapat? Dapat. Cuma kadang-kadang tu di M15 tu dia buat momentum. Memang betul lah. Bila dia nampak ada reverse candle, nak order ura-ura untuk ekstrim kan. Okay. Tapi dia continue. Kalau MM tak jaga ataupun salah entry, dia pergi lagi 50 pip ke atas kan, untuk buat yang betul-betul ekstrim tu pun jahanam lah kau kan. Itu kita je lah. Tengok apa ni, pertanyaan saya tu, macam mana nak eliminate, nak counter. Silapan ni. Nombor satu sekali, MM jagalah. MM jaga. Nak elakkan silap tu, siapa pun, saya pun kadang-kadang buat silap juga. Tapi kita nak cuba kurangkan silap kita. Risk tu kita nak cuba kurangkan. Kalau H4 dengan H1 tadi ni dah memang selalunya lah. Selalunya eh. Katalah ni H4 eh. H4 punya pergerakan contoh macam ni. Dia turun. Turun. Ni dalam H4. Tapi dekat H1 dia turun juga. Dia mungkin turun dengan hidup.
Kalau sini jadi. Dekat Ismail. Dekat jenama ini, dia buat cerita macam ni pula. Lagi kecil, dalam yang Ismail ni pula. Kecil-kecil lagi. Dia bukan boleh naik turun. Tapi penyudah dia macam tu jugalah. Dia akan sampai juga ke situ. Tapi, dia di dalam contoh, katalah ni satu reentry, dua reentry, tiga reentry. Ini reentry, reentry, reentry. Katalah di M15. Selalunya bila dah jadi sampai tiga kali reentry, reentry yang keempat ni tadi, saya tak masuk dah. Saya selalu tak masuk dah. Setakat 1, 2, 3 ni saya mungkin masuk. Masuk yang keempat ni tadi, dia akan jadi reentry. H1 pula. H1 ni reentry. Jadi kalau saya ada masuk sini, saya ada masuk sini, masuk yang keempat tu saya akan terus ni semua. Dan saya akan tunggu ni buat reentry H1 pula. Ini jadi reentry H1. First punya reentry H1. Selepas berlaku 3 atau 4 kali reentry di 9 minit. Dia selalu orang terkena tu, yang ni. Sebab yang kali keempat atau yang kali kelima ni tadi, dia boleh naik lagi titik, kadang-kadang dia melepasi dua ni. Kita dah ada masuk ke sini, kita dah ada profit ni mula-mula ni tadi. Tapi bila dia naik, ini dah minus, ini minus, ini dah tinggal dekat-dekat nak break pun. Sebab tu kita kena tengok, kalau kita masuk reentry ke time reentry. Kalau dia dah berlaku 3 kali, masuk yang keempat tu dia hati-hati. 4-5 tadi tu mungkin dia pergerakan tak banyak dan mungkin dia akan jadi reentry kat time yang besar. Selalunya bila dia berakan macam ni, ini mungkin tak lepas BBB. Yang ni dia akan cari top BBB. Dia akan cari top BBB. Top BBB di sini adalah mid BBB dekat H1. Reentry dekat H1. Dan benda yang sama repeat, dia akan jadi 3 kali pula dekat H1. Dalam ni ada lagi reentry dalam ini. Yang H1 tadi tu bila jadi reentry dah checkpoint 3 kali, dia pula pergi cari top BBB. Reentry H4 pula. Masa tu kita terkena pula dekat H4. Dan ini reentry berapa minit? Dalam ni ada 1 minit. Ada reentry 1 minit. Cukup 3 kali, jadi sekali 5 minit 9 minit. Kan reentry ni kan close dulu ni. Kan dia buat lagi reentry 1 minit 3 kali. Masuk lagi. Dia nak buat yang ni close dulu. Yang ni saya scalping yang ini. Saya scalping yang ini. Saya bukan scalping beli ekstrim tu, tak scalping tu. Saya scalping yang ini. Okay? Clear? Ada soalan lain? Oh, dah suku dah. Okay, kalau tak ada apa, saya akan serahkan kepada Tuan Gerald. Sebelum tu, saya nak mohon ampun maaf kalau ada salah silap. Kepada yang tak masuk lagi dalam tu, mungkin boleh request saya ke, add saya ke Gerald ke siapa-siapa untuk addkan masuk dalam tu. Okay? Kalau ada salah silap apa, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.